Stop, Sancho rayakan gol dengan deker pemberian bocil. Aksi simpatik dilakukan Jadon Sancho saat merayakan gol di Liga Eropa. Bintang Manchester United itu memamerkan deker miliknya pemberian fans cilik. Sancho turun sebagai starter saat MU bersua Sheriff Tiraspol di Stadion Zimbru dalam matchday 2 Liga Eropa Jumat 16 September 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Setan Merah mengakhiri duel dengan kemenangan 2-0. Ada pemandangan menarik kala Jadon Sancho merayakan gol ke gawang Sheriff Tiraspol. Pegawai timnas Inggris itu melepas deker dari kaki dan memamerkannya di udara. Deker atau pelindung tulang kering yang dikenakan Sancho terlihat berwarna merah putih, khas Manchester United. Ada gambar wajah winger 22 tahun tersebut di tengah-tengahnya. Usut punya usut, deker tersebut didapatkan Sancho dari seorang fans cilik bernama Jacob. Pekan lalu, saat itu Jacob meminta Sancho menandatangani buku program pertandingan. Dia memberikan sepasang pelindung tulang kering kepada idolanya tersebut. Sancho diminta orang tua Jacob untuk mengenakan deker pemberian anaknya di pertandingan. Sancho menyanggupi permintaan tersebut dan berterima kasih atas hadiah dekernya. Sancho angkat bicara soal selebrasinya tersebut. Dia memang mempersembahkan gol gawang Sheriff untuk Jacob, si fans cilik. Ten Hag puas Ronaldo semakin nyetel dengan gaya main MU. Cristiano Ronaldo akhirnya mencetak gol pertama untuk Manchester United di musim ini. Manajer Setan Merah Erik Ten Hag turut puas dengan penampilan yang veteran. Dalam laga melawan Sheriff Tiraspol di Liga Eropa, Kamis 16 September, Ronaldo diturunkan sejak menit awal. Ia mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-39 lewat tembakan penalti yang ia ambil dengan gaya panenka. Terlepas dari segala catatan itu, yang terpenting bagi Ten Hag adalah Ronaldo boleh terlihat nyetel dengan gaya permainan MU. Sebagai penyerang tengah, koneksi dengan para pemain di belakangnya boleh padu. Ia tak cuma sekedar menunggu bola datang untuk diselesaikan, namun juga rajin mengumpan kepada pemain lain yang posisinya lebih menguntungkan. Kami bisa menduga kesulitan yang ia alami ketika absen di pramusim. Jadi, dia harus bekerja keras untuk mencapai kebugaran yang dibutuhkan. Dan kemudian dia akan mencetak lebih banyak gol. Kalian bisa lihat dia sudah hampir fit dan ketika kondisinya lebih baik, dia akan menghabisi lawannya. Menurutnya, saya dia berkomitmen penuh dengan proyek ini dan berkomitmen dengan tim ini, ia betul-betul terlibat. Kalian juga bisa lihat koneksi yang terbangun di sekitarnya dan dia membangun koneksi itu. Jadi, saya senang. Hati-hati dengan trio baru di sisi kiri Manchester United. Bakal ngeri. Man United turun dengan kekuatan penuh saat menghadapi laga kedua grup E Liga Eropa 2022-2023. Formasi dasar yang dipakai adalah 4-2-3-1. Terrell Malaysia diplos sebagai bek kiri. Christian Eriksen berada di sisi kiri dari double pivot. Dan Jadon Sancho sebagai pemain sayap kiri. Trio ini diakui oleh Erik Ten Hag akan semakin mengerikan seiring dengan berjalannya waktu. Dengan kombinasi itu pula, Man United akhirnya menang 2-0 atas Sheriff Tiraspol di Stadion Zimbru. Tambahan 3 poin mengangkat posisi Man United sementara ke posisi 2 klasemen sementara dengan 3 poin. Ten Hag menjelaskan bahwa trio di sisi kiri Man United bisa berbahaya bagi lawan fleksibilitas pergerakan ketiga pemain ini yang nantinya akan menyulitkan pemain lawan melakukan penjagaan. Kami bisa bermain di sisi kiri dengan Terrell Malaysia, Christian Eriksen, dan Jadon Sancho. Mereka bisa membentuk segitiga di sana. Kalau kalian perhatian cara mereka bergerak bersama, saya pikir mereka akan benar-benar menjadi ancaman bagi lawan. Walaupun memang ketiganya belum mendapatkan menit bermain penuh sejak awal lagi, ada yang masuk sebagai pemain cadangan dan ditarik keluar di tengah pertandingan. Ini alasan pelatih timnas Inggris panggil back Manchester United yang sering tampil buruk. Pelatih timnas Inggris Gareth Southgate telah memanggil 28 pemain untuk melakoni dua laga UEFA National League sebelum gelaran Piala Dunia 2022. Salah satu nama yang turut dipanggil adalah pemain belakang Harry Maguire yang di klubnya Manchester United gagal bersinar. Soal pemanggilannya Harry Maguire, Gareth Southgate mengungkapkan alasannya. Sebelum berlaga di Piala Dunia 2022 yang bergulir di Qatar, timnas Inggris terlebih dahulu akan melakoni dua laga Liga A Grup 3 UEFA National League 2022-2023.
Dari 28 pemain yang dipanggil, ada 4 nama yang dipanggil meski tidak mendapatkan waktu bermain cukup banyak di musim 2022-2023. Keempat nama tersebut adalah Harry Maguire, Luke Shaw, Ben Chilwell, dan Calvin Phillips. Usut punya usut, Southgate punya alasan tersendiri untuk memanggil 4 pemain tersebut. Dalam penuturannya, Southgate memanggil Maguire, Shaw, Chilwell, dan Phillips karena keempat sosok tersebut adalah pemain penting untuk timnas Inggris. Jelas, kami memiliki sejumlah pemain termasuk Ben Chilwell, Luke Shaw, Harry Maguire, dan Calvin Phillips yang tidak banyak bermain dengan klub mereka. Hal itu tidak ideal, tetapi kami merasa mereka telah dan bisa menjadi pemain penting bagi kami. Hal itu bukan situasi yang sempurna, tetapi masih banyak pertandingan sepak bola yang harus dimainkan sebelum Qatar.